Hey guys, tapi kalau main gua kolek rapi dulu. kalah sepatu lo Eh? Namanya? Kalah kinclongnya? Kalah kinclongnya. Iya, gua habis semirnya. Kampret. Gua beli tadi. Ketahuan lo. Ketahuan habis cair. Ya. The best view Sentul City Highland Golf barengan gua Abi dicari rumah Indonesia. Gak usah terlalu jauh, jangan nyalahin pasar. Paling nyaman itu adalah nyalahin diri sendiri. Paling nyaman, karena gak perlu dituntut orang, gak perlu nulis di koran. Jadi mari kita sekarang dimulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri. Kita lihat diri saya sendiri, kita lihat bapak sendiri. Bagaimana caranya jadi sukses, betul? Mari. Jangan lihat pasar yang tidak berdaya, kita lihat pasar yang berkaya. Jangan lihat pasar yang tidak berdaya, betul? Karena pasar yang tidak berdaya, saya diminta oleh Pak Syukur cerita, oleh Pak Heru tadi, Pak cerita market ini kayak apa? Saya mau cerita dulu sedikit, gak usah pakai frame. Pasar sekarang ini, kalau dilihat sedang begini Pak, 2010-2013, 2014-2015, 2016, masih begini, 2017 baru begini. Memang belum di atas, baru begini dia. Apa artinya pasar sedang berada di bawah? Apa artinya pasar berada di bawah? Pasar itu dimiliki oleh pembeli. The market is belong to the buyers. Makanya orang bilang buyer's market. Kenapa buyer's market? Developer masih butuh pembeli. Kalau developer butuh pembeli, saatnya orang-orang yang punya duit itu ngapain, Pak? Beli. Pintar, Pak. Siapa yang jawab beli tadi? Terima kasih. Nama Bapak? Hafiz. Pak Hafiz, Bapak closing besok pagi. Amin. Bapak mau kulisin berapa? 100 apa? 100 unit besok pagi? Baik, nanti saya kerja Bapak. Ya. Saya tinggal tepok di sini Bapak, oke? Kalau pria saya tepok, kalau wanita saya dampingi, saya pegangin. Ya, beda-beda. Masa Bapak saya pegang kita? Ya. Bisa! Bapak ngomong 100 tadi ya? Mari kita buktikan nanti ya. Pasar ini sedang di bawah, orang bilang it's the time for you to buy. Every time the property is falling. Persoalannya sekarang bapak lagi ingat. Lihat DP gue. Lanjut dulu.